Dan ini paling banyak juga diburu orang. Betul. Ini menyerupai Black Diamond, nah. Ya. Halo, salam sejahtera sebelumnya. Ketemu lagi bersama saya, Markus. Hari ini saya akan mereview beberapa koleksi dari toko saya. Baik, dan kali ini koleksinya nih menarik deh. Ini di episode ini, betul, saya akan mereview beberapa koleksi garnet. Ya. Walaupun belum begitu lengkap ya, tapi ya setidaknya ada beberapa yang rare dan warnanya cukup menarik, kan? Baik, jadi ini semuanya garnet ya, Om ya? Garnet, full garnet. Oke, dan originnya pun berbeda-beda? Iya, dari Sri Lanka, Madagaskar, Tanzania, banyak nih. Oke, dan ya menarik ya, Om ya? Jadi garnet ini warnanya pun jadi berbeda-beda juga ya? Nah, ini buat kolektor garnet atau penyuka batu garnet atau yang birthstone-nya garnet, boleh deh disimak episode ini. Baik, kita lihat satu persatu ya, Om. Siap, Om. Sekarang kita ke batu, ya kali ini untuk edisi garnet yang pertama, siap dengan warna ya, ini saya lihatnya visualnya merah ya. Oke. Nah, ini batunya Pyro Garnet ya, dari Madagaskar. Oke. Warnanya merah full red ya, dan ini nggak gelap ya. Betul. Kan kadang-kadang Pyro kan itu kan ada yang gelap banget. Bener, tuh bener. Sampai merahnya nggak bisa kita nikmatin, dan ini merahnya bagus banget tuh, terang ya. Oke. Pilihan batu garnet yang pertama dengan jenisnya Pyro ya, Pyro Garnet, dan warnanya merah, ring perak mewah. Natural Pyro Garnet, beratnya 2,23 karat, untreated pastinya, Madagaskar color red. Untuk 2 karat, Om. Harganya saya minta di 1.200.000, Om. Batu Pyro Garnet Madagaskar dengan ya gems quality, color-nya bagus ya, Om ya. Lasternya dibuka di harga hanya 1,2 juta rupiah. Siap. Kita lanjut ke batu garnet berikutnya. Siap. Nah, kalau visualnya sih merah juga. Betul ya, Om ya. Dan ini ya gems quality-nya juga bagus-bagus nih. Oke, jenisnya ya ini. Nah, ini rhodolite garnet. Ya. Originnya dari Sri Lanka, treatment-nya no treatment, warnanya itu purplish pink tapi visualnya sih lebih ke merah ya. Oh, silakan teman-teman, batu jenis garnet yang kedua yaitu rhodolite dari Sri Lanka ya, Om ya. Iya. Nah, ini visualnya sih merah ya, Om ya. Iya. Namun untuk warnanya apa? Purplish pink ya, Om. Purplish pink. Oke, ring perak mewah pastinya. Natural rhodolite garnet yang ini 3,6 karat. Sri Lanka masih tanpa treatment, warna purplish pink. Oke, 3 karatan, Om. Harganya saya minta di 2 juta aja. 2 juta rupiah. Iya, siap. Oke, pilihan kedua garnet yaitu rhodolite garnet Sri Lanka. Tanpa treatment pastinya, 3,6 karat di 2 juta rupiah. Iya. Baik, kita lanjut ke dua garnet berikutnya. Nah, kebetulan jenisnya sama nih, Om. Siap. Oke. Nah, yang ini lagi viral-viralnya, ini umbalite garnet dari Tanzania. Warnanya agak ke purplish pink ya. Dan ini dua-duanya no treatment, diikat ring semi mikro. Sekarang kita ke pilihan pertama dari jenis batu garnet yaitu umbalite ya, Om ya. Umbalite. Yang agak ya jarang juga di pasaran. Dan ini Tanzania, dan ini gems quality-nya bagus ya, Om ya. Bagus, Om. Terang, lasternya, kelar klipnya bagus. Ring juga perak ya pastinya. Perak. Oke. Natural umbalite garnet dalam kurung Pyro Garnet, no treatment Tanzania, di sini purplish pink 4,8 karat. Harganya saya minta cukup terjangkau di 4 juta. 4 juta rupiah. Iya. Batuan garnet jenis umbalite Tanzania dengan berat 4,8 karat di harga hanya 4 juta rupiah. 4 juta. Kita lanjut ke pilihan kedua, masih dengan jenisnya umbalite garnet ya, siap, Om ya. Waduh, ini gems quality-nya juga bagus. Bagus, Om. Dan color-nya terang ya, Om ya. Nyala ya, Om ya. Ini hanya beda kerat aja, Om ya. Ya, ini keratnya udah ada di pala 5, 5,5 karat. Oke. Dan ini harganya saya minta di 4.500.000. Hanya 4,5 juta. 4,5 aja. Natural umbalite garnet ya, masih Tanzania, no treatment, warna juga purplish pink, 5,59 karat. Pilihan umbalite garnet dengan keratnya sedikit lebih besar, 5,5 karat. Tanzania no treatment, yang ini di harga hanya 4,5 juta rupiah. Iya. Baik, kita lanjut ke dua jenis batu garnet berikutnya nih, Om. Siap. Oke, kebetulan sama nih, Om. Nah, ini spessartin garnet. Oke. Atau yang biasa dikenal dengan mandarin garnet. Iya. Karena warnanya menyerupai jeruk mandarin ya. Oke, ya betul. Dan ini biasa dari Namibia. Oh. Namibia? Iya. Oke, sekarang kita ke batuan garnet dengan jenisnya mandarin. Siap. Dengan warna seperti jeruk mandarin. Oke, orange ya, Om ya? Iya, Om. Waduh, ini lasternya dan ini kristalnya juga bagus ya, Om ya? Iya, Om. Bentuknya bundar, diikat dengan ring perak pastinya. Natural mandarin garnet, ya Namibia, no treatment, color orange,
yang pertama 2,6 karat. Nah, harganya saya minta di 2.500.000. 2,5 juta. Iya. Oh, silakan teman-teman yang belum punya nih jenis garnet, yaitu Mandarin Garnet dengan berat 2,67 karat di harga hanya 2,5 juta ya, Om. Kita lanjut ke pilihan kedua. Siap. Masih batuan garnet dengan jenis Mandarin Garnet ya, Om. Wah, ini keratnya apa nih? Besar ya, Om ya? Nah, ini cukup besar, ada di angka 7 karatan ya. 7 karatan. Heeh. Dan ini cukup mewah juga. Nah, betul, betul. Nah. Dan ini orange-nya lebih apa? Lebih kelihatan. Iya, lebih orange sih. Oke, pilihan kedua dengan jenisnya Mandarin Garnet dengan ya keratnya lebih besar, diikat dengan ring perak pastinya. Natural Mandarin Garnet masih Namibia tanpa treatment warna orange, 7,7 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 4 juta, Om. 4 juta aja. Iya. Oke. Batuan garnet dengan jenisnya Mandarin Garnet Namibia dengan berat 7,7 karat dan di harga yang ini hanya 4 juta rupiah. Baik, kita lanjut ke masih batuan garnet. Tiga berikutnya nih ya, visual warna sih beda-beda, ternyata nah, jenisnya tapi sama ya, Om. Nah, ini untuk ketiga batu ini namanya Hexonet Garnet, originnya beda, warnanya juga beda dan bentuknya shape-nya juga beda, Om. Oke. Okay. Kita ke pertama, jenis batuan garnet yang ini Hexonet ya, Om. Iya, Om. Wah, ini kristalnya langsung terlihat, warnanya juga bagus, lasternya. Cuma ini lebih ke warna apa nih yang pertama nih, Om? Nah, ini warna kuning, kuning kemasan ya, Om. Kuning kemasan, iya. Okay. Dan ini kristalnya bagus, okay. Detail cut-nya bagus, lasternya juga oke, okay, Om. Oke, okay. Ini estimasi kalau yang ini dari mana, Om? Ini estimasi sih saya dari Sri Lanka. Sri Lanka, ya, Om. Oke, okay. Silakan teman-teman, pilihan pertama dengan jenis garnetnya itu Hexonet. Yang ini lebih berwarna kuning, kuning kemasan. Iya. Oke, okay. Estimasi Ceylon. Ring perak pastinya, Om. Iya, Om. Natural Hexonet Grossular Garnet no treatment. Di sini warnanya kuning kecoklatan. 3,15 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 2 juta. 2 juta aja. Iya, Om. Batuan Hexonet Garnet dengan berat 3 karatan, no treatment, warna kuning kecoklatan, di harga hanya 2 juta. Iya. Kita lanjut ke jenis garnet dengan nama Hexonet yang kedua. Wah, ini cuttingnya bagus nih, lasternya. Iya. Nah, ini lebih apa warnanya nih, Bang? Ini lebih ke orange ya. Orange, orange, okay. Tua, tapi masih bisa dinikmatin. Betul. Shape-nya cushion, mewah. Iya. Kristalnya juga oke, lasternya juga mantap, Om. Oke, okay. Iya. Dan ini dari... Nah, ini originnya dari Sri Lanka, Om. Sri Lanka, ya. Iya. Oke, okay. Masih jenis garnet yaitu Hexonet Garnet dari Sri Lanka, namun dengan warna orange ya, Om ya. Orange, Om. Dan ini material kristal cushion cutting ya. Iya, Om. Ring peraknya simpel aja, Om ya. Mewah tapi. Oke. Okay. Natural Hexonet Garnet, ya betul, dari Sri Lanka Ceylon, untreated, warna orange, 6,2 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 2 juta setengah, Om. 2,5 juta? Iya. Pilihan Hexonet Garnet dengan warna orange kalau ini, Om ya. Iya, Om. Games quality yang bagus ya, Om ya. Mm-mm. Sri Lanka, 6 keratan di harga hanya 2,5 juta. Kita lanjut ke masih jenis garnet yaitu Hexonet. Namun dengan warna visualnya kalau ini apa nih? Merah gelap. Jadi merahnya agak kehitaman. Betul. Merah tua lah, kental, betul. Ya, Om. Nah, ya. Betul. Nah, dia bentuknya saya setting melintang. Ya, betul. Kan biar beda dari yang lain. Ringnya kita tempa juga. Oke. Okay. Ringnya simple harian, enak. Batunya mumbul, Om. Oke. Okay. Yang ini dari mana tapi, Om? Nah, ini originnya dari Madagaskar. Ya. Berat karatnya 10 karat up. Mewah banget deh. Betul, eksklusif, ya? Om. Natural Hexonet Garnet, Madagaskar no treatment. Di sini warnanya orange kecoklatan. 10,2 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 2.800.000, Om. 2,8 juta. Iya. Oh, silakan teman-teman nih yang mau Hexonet Garnet, beratnya 10 keratan ya, Om ya. Iya, Om. Madagaskar harganya hanya 2,8 juta. 2,8 juta aja. Oke, silakan. Kita lanjut ke masih batuan jenis garnet. Nah, kalau ini nih saya lihatnya nih apa nih? Warna paparaca. Nah, warnanya menyerupai paparaca, tapi ini garnet Malaya Garnet. Oke. Okay. Pyrop dan Space Artin di dalam satu batu. Iya. Yeah. Dan warnanya cukup unik seperti paparaca. Betul. Dan ini kristalnya juga bagus banget. Bagus ya, Om. Ya. Oke, okay. Silakan teman-teman yang belum punya nih batuan garnet dengan jenisnya Malaya ya, Om ya. Oke, okay. Ini cuttingnya round, diikat dengan ring perak pastinya. Natural Malaya Garnet, ya, gabungan Pyrop Space Artin. Di sini warnanya purplish pink. Iya, Om. No treatment, 1,6 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 2 juta aja, Om. 2 juta pas. Iya. Batuan garnet dengan jenisnya Malaya Garnet, 1,67 karat, hanya di 2 juta rupiah. Iya. Kita lanjut ke jenis batuan garnet berikutnya. Nah, bagi yang belum tahu nih, ternyata garnet ada yang tidak berwarna, alias hanya hitam ya, Om. Iya, ada yang warnanya hitam doang. Nah, dan ini paling banyak juga diburu orang. Betul. Ini melanite garnet
Ya. Dia biasa dari Mali, Afrika. Oke. Okay. Dan ini menyerupai Black Diamond, nah, ya. Nah, betul. Nah, saya tempa di ring yang semi mikro. Oke. Okay. Jadi benar-benar kelihatan eksklusif seperti kita pakai Black Diamond, Om. Oh, okay. Pilihan ternyata ini masih jenis batuan garnet, nah, yang berwarna hitam. Ya, iya. Seperti Black Diamond dan diikat dengan ring perak, maksudnya. Mm-hmm. Oke. Okay. Natural melanite garnet 6,4 karat, iya, ya, warnanya hitam. Siap. Nah, pastinya tanpa treatment kalau garnet. Oke, okay, harganya, Om? Harganya saya minta di 3 juta. 3 juta rupiah? Nah, ini okay, the real Black Mamba. Oke, okay. Jadi yang apa, yeah, istilahnya Black Mamba ya ini? Black Mamba ya ini. Oke, okay, karena ya benar-benar hitam ya, Om? Iya, Om. Oke, okay, jadi ini batuan garnet warna hitam. Mm-hmm. Dengan berat 6,4, pastinya tanpa treatment, di harga hanya 3 juta. 3 juta aja. Baik, kita lanjut ke masih jenis batuan garnet. Hmm. Nah, ini warnanya agak bingung nih. Iya. Saya ngeliat ada hijau, ada kuning, dan ini apa? Cukup jarang juga nih. Nah, ini cukup, ya, langka juga. Ini namanya Mali Garnet. Oke. Okay. Biasa ditemuin di Mali, Afrika, Om. Ya. Warnanya menyerupai peridot. Dan namanya sesuai nama negara ya, Om? Iya, Om. Mali. Ketemu di Mali, namanya Mali Garnet. Oke. Okay. Yang ini batuan garnet dengan nama Mali Garnet, warnanya apa ya, seperti peridot ya, iya, yellowish green, kekuningan, ring perak pastinya. Natural Mali Garnet di sini grossular dan undradit, no treatment, 2.9 karat harganya. Harganya saya minta di 2 juta setengah aja, Om. 2 setengah juta. Iya, Om. Pecinta batu garnet yang belum punya, jenisnya Mali Garnet. Beratnya 2.97 karat. Hanya 2 setengah juta ya, Om. Iya, Om. Kita lanjut ke batuan garnet berikutnya. Siap. Dengan apa nih? Hijau kristal tua ya, Om. Iya, Om. Kristalnya bagus, hijau tuanya juga ya masih terang nyala ya, Om. Oke, okay, jenisnya, Om. Nah, ini Staphorite Garnet. Yeah. Warnanya vivid green. Okay. Udah masuk vivid green. Yeah. Biasa dari Tanzania dan ini lagi ngetren-ngetrennya, lagi mahal-mahalnya ya, Om. Benar ya. Ya? Oke. Okay. Karena apa nih? Saya dengar banyak dipakai. Iya, brand-brand apa, perhiasan ternama lah, Om. Perhiasan ternama. Yeah. Oke. Okay. Silakan teman-teman, jenis batuan garnet yaitu Staphorite Garnet ya, Om. Iya, yeah, Om. Masih dari Tanzania pastinya. Nah, ini kualitasnya bagus ya, Om ya. Iya. Dan ini sudah masuk vivid green warnanya. Vivid green. Oke. Okay. Ring perak mewah pastinya. Natural Staphorite grossular garnet Tanzania no treatment, color sudah vivid, 5.05 karat. Harganya, Om? Harganya saya minta di 18 juta, Om. 18 juta. Iya, Om. Sesuai, Om ya. Iya. Batuan Staphorite garnet sudah masuk warnanya di vivid green ya, Om ya. Mm-hmm. Tanzania no treatment 5.05 karat di 18 juta ya. Iya. Oke, okay, Om Markus. Siap. Seperti biasa untuk harga-harga batunya. Harga nego bebas, anti baper, yang penting kalau udah serius langsung ditransfer, Om. Baik, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, Om. Oh, boleh, mau DM Instagram kita di aquinorius18_gamestore boleh. Iya. Atau mau WhatsApp di nomor WA yang tertera juga oke. Okay. Iya. Atau mau datang ke toko di Blok M Square lantai basement Blok C nomor 253 aquinorius18 juga boleh. Oke. Okay. Dan ya, saya cukup sekian dulu. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan ketemu aja. Siap. Yeah.